Langit Paris menyala dengan pertunjukan kembang api menakjubkan pada hari Senin saat Perancis memperingati 100 tahun Perang Dunia Pertama pada hari Bastille. Perayaan tradisional Hari Nasional Perancis yang juga dikenal sebagai Hari Bastille, tahun ini didedikasikan untuk para korban perang besar. Bastille Day menandai tanggal 14 Juli 1789, penyerbuan penjara Bastille oleh kerumunan rakyat yang marah yang memicu revolusi Perancis. Ribuan warga Paris dan turis muncul untuk melihat tontonan mercon dan pertunjukan cahaya untuk yang pertama kalinya diluncurkan dari Menara Eiffel. Acara 35 menit ini didedikasikan untuk tema perang dan damai, didampingi oleh musik klasik, Requiem oleh Verdi, dan Ode to Joy oleh Beethoven, serta klasik modern yaitu Imagine oleh John Lennon. Sebelumnya pada siang hari, Presiden Prancis François Hollande menyaksikan tentara Prancis mengenakan seragam gaya tahun 1914 dan perwakilan militer dari semua negara yang ikut ambil bagian dalam Perang Dunia Pertama berparade di sepanjang jalan besar Champs-Élysées.